Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Sam. Di video saya kali ini, saya akan berbagi tutorial cara memasang cover pada lagu MP3 kita. Sampai di sini buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan berita-berita terbaru atau video-video terbaru dari saya berikutnya, oke? Langsung saja, yang pertama kita harus punya MP3-nya dulu kan teman-teman ya. Saya cari MP3-nya dulu. Saya ambil di Semul saja. Saya buka Semul. Rekaman mana ini ya yang mau di download? Saya ambil yang ini saja. Kita download. Proses download sudah berjalan. Download sudah selesai. Buka MP3-nya. Kita buka file. Ada di memori internal. Ada di folder. Synthesizer. Nah, ini nyoba kita play. Nah, di sini kan nggak ada covernya, teman-teman. Bahkan judulnya pun artis tidak dikenal. Nah, di sini ini kita rename dulu. Titip sekeping hati. Setelah itu kita simpan. Ini kita tutup. Nah, sekarang tahap berikutnya kita pasang covernya. Buat teman-teman yang belum download aplikasinya, namanya Star Music Tag Editor. Ini aplikasinya. Kita buka dulu di Play Store. Teman-teman jangan bosan-bosan mengunjungi Play Store karena Play Store adalah toko peralatan Android kita. Kita buka di Play Store. Setelah itu kita klikkan di sini Star Music. Nah, ini paling atas sendiri teman-teman ya, kayak gini. Kalau teman-teman belum download, di download dulu. Ini karena saya sudah download, jadi tinggal buka saja. Kenapa saya rekomendasikan aplikasi ini? Karena aplikasi ini mengoperasikannya sangat mudah teman-teman. Di sini sudah dibagi lagu, folder, kalender, album, artis, genre. Jadi sudah dipisah-pisah gitu. Jadi sekarang saya tinggal nyari MP3 tadi, hasil downloadan tadi, mau saya kasih cover supaya ketika di play di player HP kita nanti ada covernya gitu teman-teman. Kita buka di folder tadi itu namanya Synthesizer. Nah, ini kan tadi lagunya ya. Ini kita klik. Nah, tampilannya pun juga sangat mudah dipahami teman-teman. Jadi sekarang yang pertama kita kasih covernya dulu. Diklik ambil gambar ini. Saya kasih ini saja. Klik buka. Covernya sudah masuk. Sekarang tinggal ngasih judulnya teman-teman. Klik di judul lagu bawahnya ini ya teman-teman. Ini kita ganti judulnya Titip Sekeping Hati. Setelah itu kita lanjut artis. Nah, di bagian artis ini terserah teman-teman artisnya siapa. Ini rekaman saya, jadi saya tulis saya sendiri. Setelah itu
bawahnya ada tulisan album. Jadi ini satu kaset dengan album apa gitu maksudnya teman-teman. Album terbaru Dangdut Koplo. Sudah. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Ini kita lewati saja di bagian tahun 2019. Setelah itu, nah di sini di bagian nomor disk, nomor track ini diisi teman-teman juga nggak apa-apa, dikosongin juga nggak apa-apa, komentar juga. Nah kelebihannya di sini teman-teman, kita juga bisa pasang lirik gitu. Bahasanya kita klik saja, kita klik saja bahasa Indonesia. Setelah itu udah gitu aja, saya rasa gini aja udah cukup teman-teman. Kita klik simpan, yang ada di pojok kanan atas ada tulisan simpan ini teman-teman, sedang proses. Nah sudah selesai, sekarang nyoba kita play. Ini kita tutup dulu, kita buka di folder tadi ya teman-teman. Ini kita back supaya bisa nge-refresh. Namanya foldernya tadi apa ya, lupa aku. Sing Shuffle. Nah ini teman-teman, nah ini kita play. Nah sekarang sudah ada covernya kan teman-teman ya, bahkan judulnya pun, penyanyinya, albumnya sudah lengkap teman-teman. Kita stop dulu. Jadi kelebihannya kayak gitu, ketika file MP3 ini dikirim lewat WhatsApp, penerimanya pun kalau di play ya tetap covernya tetap muncul gitu, enaknya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sering-sering apa itu kirim rekaman semua ke temannya yang lain, lebih baik kalau lebih bagusnya mending dikasih cover dulu gitu teman-teman. Udah gitu aja tutorial dari saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.